Martin Paes ini dia bisa bermain di tim nasional pada bulan September di putaran ketiga prapiradunya untuk zona Asia atau belum. Sekarang dia masih dicas ya, masih terus berproses. Kalau kita banding dengan FIFA, FIFA karena kedekatannya itu akhirnya bisa bisa memutuskan kalau si Paes ini bisa main di Indonesia tanpa sidang kecas dulu sebenarnya. Kalau Martin Paes bisa memperkuat timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan Martin Paes ini dia bisa bermain di tim nasional pada bulan September di putaran ketiga prapiradunya untuk zona Asia atau belum. Sekarang dia masih dicas ya, masih terus berproses. Pak Erick Thohir, Ketua Umum PSSI yang terus bersemangat dalam hal mengurusi ya proses dari Martin Paes ini karena beliau sudah membentuk tim. Terus sekarang dilihat segala macam kesempatan untuk bisa menggolkan Martin Paes ini agar bisa bermain di tim nasional kita, dan itu terus dilakukan. Jadi PSSI ini tidak tinggal diam ya teman-teman, ini terus digenjot ya, sehingga diharapkan Martin Paes ini cepatlah bermain. Semua pingin ya, saya juga pingin ingin melihat Martin Paes. Tapi yang pasti dia ini sebenarnya bisa sidang tanpa bisa jadi resmi pemain Indonesia ini tanpa harus melakukan sidang dicas dulu. Karena apa? Ada usulan dari Pak Hasan Abdul Ghani di kontennya, dia bilang sebenarnya ada celah di FIFA yang kita tuh sebenarnya bisa bandingin ke FIFA gitu. Jadi langkahnya harusnya jangan ke cas dulu menurut dia. Langkahnya harusnya ke FIFA dulu, kita banding dengan FIFA. Kan kita tahu sendiri Pak Erick ketua umum kita ini kedekatan dengan FIFA-nya dan sakti banget ke beberapa apa namanya? Kemauannya selalu diikuti oleh FIFA, jadi dia memang dekat banget. Nah mungkin kalau kita banding dengan FIFA, FIFA karena kedekatannya itu akhirnya bisa memutuskan kalau si Paes ini bisa main di Indonesia tanpa sidang kecas dulu sebenarnya. PSSI menyampaikan kabar terbaru soal masalah perpindahan asosiasi Martin Paes. Dan tentunya ini kabar bagus buat kita. Semoga Martin Paes ini bisa ya cepat-cepat ya diurus, selesai proses dia baik di FIFA dan CAS, dan dia segera mengenakan kostum tim nasional kita dan dia bisa bermain paling tidak menurut saya melawan Jepang ketika di GBK kita bermain pada November, dia sudah ada berdiri di bawah mistar. Kalaupun ada lebih cepat dengan kejutan yang dibuat oleh timnya Pak Erick sendiri yang terus bisa mengurus di CAS dan FIFA ini, bisa saja di Oktober dia main, walaupun kita saya bilang tadi kita akan tandang ya, bisa saja bermain di Bahrain atau di China ya, itu menjadi harapan-harapan tentunya buat kita, dan tetap kita harus bisa mendukung, memberikan support kepada Martin Paes, karena Martin Paes sendiri dalam wawancara dia sudah berterima kasih banyak untuk seluruh pendukung, para netizen di Indonesia yang membuatnya hingga kini belum bisa membela timnas Indonesia. Martin Paes menjadi salah satu nama yang ditunggu-tunggu bisa memperkuat timnas Indonesia jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasalnya, Martin Paes dianggap mampu meningkatkan kualitas penjaga gawang timnas Indonesia yang mendapat grup cukup berat. Skuad Garuda bergabung di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan China. Menghadapi lawan-lawan yang sudah menjadi langganan Piala Dunia, tim asuhan Shin Tae-yong tersebut dianggap perlu upgrade pemain. Oleh karena itu, kehadiran Martin Paes nanti akan menjadi sangat krusial bagi perjuangan timnas Indonesia di babak kualifikasi. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga menegaskan pihaknya sama seperti supporter yang ingin melihat Martin Paes berseragam timnas Indonesia. Arya pun menyatakan bahwa pihaknya kini sedang menempuh berbagai jalan agar penjaga gawang 26 tahun ini bisa segera bergabung. Kita lagi berjuang sampai titik-titik tertentu. Yang pasti kami juga disupport yang namanya tim legal, tim lawyer, ujar Arya. Dia juga berterima kasih kepada para netizen dan pengamat soal memanfaatkan celah hukum agar Martin Paes bisa segera bermain. Salah satunya Martin Paes bermain di timnas Belanda U21 ketika usianya 22 tahun karena laga yang tertunda akibat COVID-19. Celah tersebut dinilai bisa menjadi pintu masuk bagi PSSI untuk membuat Martin Paes bermain bagi timnas Indonesia. Arya menyatakan,
PSSI sudah memikirkan segala kemungkinan karena Erick Thohir selaku ketua umum memiliki tim legal sendiri. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, pasti semeringah karena Timnas Indonesia berpotensi diperkuat 3 penyerang keturunan tambahan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemain tambahan di lini depan dibutuhkan karena barisan ujung tombak skuad Garuda tampil melempem dalam beberapa laga terakhir. Untuk babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yang dimulai September 2024, Shin Tae-yong setidaknya sudah mendapatkan 2 penyerang tambahan di tangan, yakni Jens Raven dan Mauresmo Hinoke. Jens Raven resmi menjadi warga negara WNI sejak 2 pekan lalu dan telah tersedia memperkuat Timnas Indonesia. Sementara itu, Mauresmo Hinoke dikonfirmasi segera menjalani proses naturalisasi. Lantas, siapa satu nama lagi? Seperti yang ramai diberitakan, PSSI sedang mengejar penyerang FC Utrecht, Ole Romeni. Jika Ole Romeni benar bergabung, setidaknya satu masalah di lini depan Timnas Indonesia dapat teratasi. Penyerang 24 tahun ini dikenal memiliki lari kencang dan finishing yang jempolan. Kesimpulannya, Shin Tae-yong berpotensi mendapatkan 3 tambahan penyerang diaspora di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.